Gue denger-denger ada video baru nih. Gila kali lu. Kita lihat, kita lihat, kita lihat. Tuh kan bener tuh. Belum lihat aja tuh HD trailer. Eh ini movie access. Gue gak mau. Gue harus lihat dari Marvel Entertainment langsung. Oh ini nih videonya nih. Halo, what's up mas mbak dan mas-mas yang udah subscribe channel Adrian Siaps. Balik lagi bareng gua ya Adrian Siaps lah, siapa lagi ya kan. Oh, gila kali lu. Sesuai dengan judul yang udah kalian baca dan thumbnail yang udah kalian lihat, di sini Marvel Entertainment telah merilis sedikit cuplikan dengan klip yang 80% sama tapi mengandung 20% klip yang mendebarkan buat gue ya, karena mungkin gue meneliti videonya secara cermat dan tepat. Kita tonton ulang bareng-bareng nih kan videonya nih. Tadi udah gue sempet tonton sih sebenarnya, cuma ya gue pengen ngasih tahu kalian lagi nih videonya. On April 26th. Ini udah sama, ini udah kita lihat. Ini udah kita lihat. Nah, itu tuh tadi tuh belum adegan di mana si Captain America itu tegang satu. Nah, ini baru nih. Suara Rusin sama Rocket Raccoon ya. Permusin sama Rocket Raccoon jatuh nggak tahu di mana. Oke itu ya. Terus apa lagi nih? Nih ini menurut gua nih scene yang paling mendebarkan di trailer ini. Pertama, masing-masing anggota menggunakan spacesuit merah putih hitam ini. Yang kedua, he's pretty good at that, right? Kita bisa lihat di situ. Oke ini ada tangan kecil, tangan kecil, tangan kecil, 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 kecil banget. Dan ini besar sendiri cuy. Ini siapa nih ya kan? Setelah sekian lama ya kan, kita nontonin apa tuh namanya, nontonin cuplikan-cuplikan trailer yang ada dari Marvel Avengers ini. Aduh gila, bentar. Dari Marvel Studios Entertainment ini. Apa sih Marvel Entertainment ya? Marvel Entertainment ini kita tidak sama sekali ya, emang walaupun belum spesifik ya, kalian ngerti lah apa yang gue maksud dari apa yang kalian udah baca di judul ya kan. Kita baru pertama kali ditunjukkan sekilas fisik dari Profesor Hulk di sini. Kaget tuh. Om gue baru pulang cuy, jadi tadi om gue masuk kamar dulu. Nah tuh bisa dilihat tuh kan ada tangan Profesor Hulk di sini. Karena gue sih realistis aja ya, ini kecil 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 banget, kecil. Yang ini gede sendiri nih, siapa lagi coba tangan anggota Avengers yang segede gini. Kalau kita bisa lihat menurut teori gue ya, bukan menurut teori gue sih, tapi udah pasti itu tangan si Profesor Hulk. Karena kita lihat di sini nih, badannya pun besar, kakinya pun besar, dan dari ukuran lengannya pun ini terlihat besar, lebih besar dari yang lain. Bisa kita pastikan ini adalah sosok sekilas dari Profesor Hulk, walaupun kita nggak lihat ada warna hijau sama sekali ya, karena ya Profesor Hulk pakai spacesuit. Dan gue perjelas lagi, karena Hulk itu dikenal sebagai tipikal atau makhluk yang mempunyai sifat apa ya, mempunyai sifat yang apa sih, mempunyai sifat keras kepala, tidak bisa diatur, dan mungkin mempunyai ego yang sangat tinggi, ego dan emo, egoisme dan emosional yang sangat tinggi. Dan di sini kita lihat satu, dia bisa pakai baju dan celana lengkap rapi seperti ini. Dua, dia bisa diajak untuk bangfis antar Avengers lainnya.
yang seperti kita tahu itu adalah bukan sama sekali karakter Hulk, tapi ini mempunyai badan seperti Hulk, yang artinya di sini Hulk telah menjadi Profesor Hulk secara utuh. Oke, di mana Bruce Banner dan Hulk telah resmi menggabungkan diri mereka menjadi satu karakteristik dan satu fisik seperti di film ini. Walaupun mukanya belum terlihat, kita sama-sama penasaran bagaimana aksi si Profesor Hulk nanti, ya kan? Kayak apa si Profesor Hulk nanti? Bagaimana aksinya, bagaimana sifatnya. Tapi yang jelas dia bisa berdiri dengan rapi, memakai baju dengan rapi, itu udah bukan Hulk lagi. Titik. Mungkin sekian, segitu dulu aja video dari gua, karena ini benar-benar benar-benar menegangkan ya, kalau nggak menegangkan sih cuma membuat hati gue sedikit berdebar karena kita akhirnya diberi sedikit fisik dari Profesor Hulk ini, di mana di trailer-trailer sebelumnya kita sama sekali nggak pernah melihat gimana sih Profesor Hulk walaupun mukanya nggak ada ya. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian pengen teman-teman kalian tahu informasi ini. Kalau kalian suka sama konten-konten di channel gua, kalian bisa subscribe channel ini sekarang juga. Kalau kalian nggak suka, bikin tombol dislike sendiri. Unlike ya, unlike ya. Ya kalau kalian nggak suka, kalian boleh unlike bebas. Sekali lagi, segitu aja dari gua Adrian Sheps. Cabut. Avengers Endgame with a PG-13. Tickets on sale now.